Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni Yahya Waluni tidak minta maaf kepada orang Kristen. Saudara, barusan saja kita melihat di media massa tatkala Yahya Waluni mencabut laporan gugatannya untuk pra peradilan, dan dalam momentum itu dia meminta maaf, dan permintaan maafnya itu ditujukan kepada dua hal. Yang pertama, kepada seluruh bangsa Indonesia, karena dia mengakui bahwa dia telah membuat konten-konten yang meresahkan warga negara Republik Indonesia yang punya potensi memecah belah bangsa dan negara. Tetapi yang kedua, dia meminta maaf, dan permintaan maafnya yang kedua itu ditujukan kepada kaum Nasrani. Nah, oleh karena itu, mengapa saya katakan bahwa Yahya Waluni tidak pernah meminta maaf kepada orang Kristen maupun saudara-saudara kami di Katolik? Karena dalam permintaan maafnya itu ditujukan kepada kaum Nasrani. Saya mau katakan kepada kita bahwa ini permintaan maaf yang salah sasaran. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dengarkan permintaan maafnya tersebut. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang lebih terang demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan-kesatuan seluruh putra-putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan menghadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan bahwa Yahya Waluni tidak minta maaf kepada orang Kristen? Yang pertama, Yahya Waluni di dalam video-videonya itu tidak menyerang Nasrani, tidak menyerang menghujat sesembahan Nasrani, tidak menghina Nasrani dan semua hal yang berhubungan dengan Nasrani. Tetapi yang dihina habis-habisan dan hujatannya itu, penistaannya itu ditujukan kepada orang Kristen, sesembahan orang Kristen, kitab orang Kristen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang Kristen dan tentu Katolik. Jadi Yahya Waluni ini ketika minta maaf salah sasaran, salah tujuan. Yang kedua, tidak ada satu umat pun Nasrani yang ada di Indonesia
negara tidak mengakui agama Nasrani di Indonesia karena agama itu sejak dahulu kala, sejak Nusantara ini berdiri, tidak pernah nongol dan bercokol di tanah Nusantara ini sampai era kemerdekaan hingga hari ini. Tidak ada satupun kelompok Nasrani berada di Nusantara ini, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada di dalam semua administrasi negara di mana ada agama Nasrani di Indonesia. Jadi permintaan maaf kepada kaum Nasrani adalah salah sasaran, dan ini adalah sebuah kebodohan dan sebuah kekeliruan. Yang keempat, khusus untuk saudara-saudara Kristen dan Katolik, jangan berbesar hati karena Yahya Waluni telah minta maaf kepada kaum Nasrani. Karena saudara dan saya bukan Nasrani. Katolik dan Kristen Protestan bukan Nasrani. Nasrani itu adalah sekte Yahudi yang sesat, yang menyimpang dari Taurat, dari Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika menjadi Kristen, ia dicap sebagai sekte Nasrani, sekte yang menyimpangkan Taurat dan kitab nabi-nabi. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayat 5 dikatakan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi orang Kristen dan Katolik bukan sekte Nasrani dari Yahudi. Jadi bagaimana mungkin tidak ada sekte Nasrani di Indonesia yang dihina oleh Yahya Waluni, kemudian tiba-tiba seperti petir di siang bolong, dia minta maaf kepada sekte Nasrani. Padahal di dalam video-video hujatan dia, itu ditujukan kepada orang Kristen dan Katolik. Jadi saudara-saudara Kristen, jangan kalian juga mau bangga dengan hal ini. Karena banyak orang Kristen dan Katolik selama ini juga tidak tahu tentang kitabnya sendiri. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, bukan Nasrani, sekte sesat dari kaum Yahudi yang dicapkan kepada Rasul Paulus. Mengapa Anda mau mengambil sematan Nasrani ini? Karena orang Islam itu tidak mengerti bahwa sekte Nasrani itu beda dengan kekristenan. Jadi banyak orang Kristen pun dibodohin dan terlalu naif untuk percaya hal ini. Sehingga itu juga yang mempengaruhi paradigma mereka, bahwa mereka merasa bahwa mereka adalah Nasrani. Inilah orang-orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan, maka mudah dibodohin, mudah ditipu, dan lain sebagainya. Kita bukan Nasrani, kita adalah Kristen. Baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Dan semua aliran yang ada di dalamnya. Kecuali para bidah. Nah, para bidah itu sama dengan sekte Nasrani ini. Nah, sekte Nasrani inilah yang pergi ke Semenanjung Arab. Dan itu yang dikenal oleh Nabi kaum Muslim. Sehingga itu masuk di dalam Al-Quran. Pernahkah saudara baca di dalam Al-Quran ataupun hadis di mana Nabi
kaum Islam itu menyebutkan Kristen? Tidak pernah ada. Yang disebutkan adalah sekte Nasrani ini. Yang disesat-sesatkan. Dan memang mereka adalah penyesat-penyesat. Lalu kenapa saudara di-framing? Dan saudara juga menerima itu. Jadi Yahya Waluni tidak pernah meminta maaf kepada kaum Kristiani. Baik itu Protestan maupun Katolik. Jadi kita jangan bangga dia sudah minta maaf. Karena sekali lagi di dalam video-videonya dia tidak pernah menyinggung sekte Nasrani. Tapi yang disinggung adalah Kristen, Kristen, dan Kristen. Nah ini yang perlu saudara-saudara Kristen dan Katolik pahami ya. Saya kurang suka kalau dipanggil sebagai Nasrani. Karena saya bukan Nasrani. Saya Kristen. Jelas di Alkitab. Kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Bukan sekte Nasrani, penyesat, pembelot dari penganut Yahudisme. Yang menyerongkan kitab Taurat dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Jadi ini saudara-saudara Kristen perlu pahami ini. Sebelum Yahya Waluni minta maaf dengan terus terang kepada kaum Kristen dan kaum Katolik. Permintaan maaf dia kemarin, kita tidak terima. Kita tolak karena itu bukan ditujukan kepada kita. Kalau permintaan maafnya kepada seluruh bangsa Indonesia, kita tercakup di dalam. Tetapi kalau berbicara tentang agama Nasrani, kita tidak termasuk dalam agama Nasrani. Kita orang Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Saya berharap penjelasan saya ini dapat membuka wawasan saudara dan mulai hari ini ketika saudara mendengarkan video ini, melatih diri, melatih mulut saudara untuk mengungkapkan bahwa saudara adalah orang Kristen baik Protestan maupun Katolik, dan lupakan bahwa saudara adalah orang Nasrani. Karena saudara dan saya memang menurut Alkitab bukan Nasrani tapi Kristen. Ya, jadi mulai latih mulut Anda untuk menolak. Oh, kalau Anda dikatakan Nasrani bilang, enggak, saya bukan Nasrani, saya Kristen. Kalau itu Protestan bilang saya Kristen Protestan. Kalau Anda Katolik katakan saya Katolik. Dan menolak disematkan sebagai Nasrani. Makanya kalau Anda menerima bahwa Anda adalah Nasrani, maka wajar ketika Anda disematkan sebagai orang kafir. Begitu ya. Nah, kita bukan orang kafir. Kita penyembah-penyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita saudara. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, komen di kolom komentar, dan juga share kepada teman-teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.